Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Moro Seneng. Oke, teman-teman, kali ini saya sedang berada di dekat rumahnya Bu Rukmi nih, teman-teman. Nah, yang katanya itu Bu Rukmi ini sering menampakkan dirinya warga sekitar sini itu pada ketakutan setiap melihat sosok Bu Rukmi ini. Yang katanya Bu Rukmi itu baru meninggal sekitar berapa ya, 5 harinan kalau nggak salah katanya. Nanti kita coba untuk mencarinya. Soalnya katanya dia itu sering menampakkan dirinya di sekitar sini ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Moro Seneng, silahkan subscribe dulu ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Nah, oke teman-teman, bentar teman-teman, itu ada sosok Bu Rukmi ini, kelihatan gak ya? Ini saya atur dulu. Oke teman-teman, ternyata benar, dan ternyata dia itu lagi, sepertinya dia lagi jemur kain kafan teman-teman. Nah, tuh kain kafannya sedang dijemur. Menurut warga sekitar sini, Bu Rukmi ini semasa hidupnya memang mandiri teman-teman. Di sini dia hidupnya cuman sendirian, anak sama menantunya itu pada di perantauan semua. Jadi Bu Rukmi itu apa-apa dilakukan sendiri, mencari nafkah sendiri, nyuci baju sendiri. Dan ini tepat 5 hari dia meninggal dunia teman-teman. Dan kelihatannya dia emang lagi menjemur kain kafan ya teman-teman. Nanti saya akan coba mendekat, tapi takutnya mengganggu dia. Soalnya warga sekitar sini pada ketakutan kalau misalkan lewat di sampingnya Ibu Rukmi ini. Sosok Bu Rukmi ini sering menampakkan dirinya.
Tapi secara akal sehat, orang yang sudah meninggal itu tidak mungkin bisa untuk hidup kembali, teman-teman. Jadi yang mengaku ini sosok Ibu Rukmini itu pasti yaitu jin, makhluk jin, bukan sosok Ibu Rukmini. Sosok jin atau makhluk jin yang menyerupai ataupun mengaku sebagai sosok Ibu Rukmini, ya teman-teman. Nanti saya akan coba untuk memanggilnya supaya dia bisa menengok ke sini biar lebih jelas, ya teman-teman, wajahnya. Nanti saya akan coba panggil. Bu, buruk mini. Buruk mininya menghilang, teman-teman. Buruk mininya menghilang. Aduh. Enggak ada. Pergi kemana dia? Kayaknya sih dia ketakutan, ya teman-teman. Tadi dipanggil. Kita doakan saja semoga Bu Rukmini di alam sana tenang, mendapatkan nikmat kubur, ya teman-teman. Buat teman-teman semua yang keluarganya sudah meninggal, jangan lupa untuk selalu mengirimkan doa supaya keluarga tetap mendapatkan nikmat, ya teman-teman. Karena doa orang yang sudah hidup itu sangat diperlukan bagi saudara kita yang sudah meninggal. Oke, untuk video penelusuran malam ini saya akhiri, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.